Hai guys, Selamat bertemu lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam aja deh. Digabung jadi satu. Kali ini saya akan membuat mangga ya, mangga ala Taiwan, mangga krim ala Taiwan. Pengen tahu seperti apa? Seperti ini. Lihat nih. Nah, ini mangga. Ini es krim. Seperti ini. Enak banget ini. Mau tahu cara bikinnya? Yuk simak gimana cara bikinnya. Aku bagi ilmu sama kalian biar semua bisa. Oke? Asal jangan ngiler, oke? Bahannya mangga. Ini mangganya gede banget. Mangga. Mangga sembarang dah, bolehlah. Ya. Yang penting mangga, oke? Dan ice cream. Nah, ini ice cream. Saya beli satu box, nah, ice cream. Ini 3-in-1. Suka-sukalah ada mangga durian dan mangga durian vanilla, oke? Oren. Yes. Okay. Dan gimana cara bikinnya? Kita diskusi dulu, oke? Kita potong mangga yang baru udah dibersihkan ya, udah dikupas, udah dibersihkan. Nah, kita potong-potong, oke? Sebentar. Seperti ini. Gede banget nih mangga. Oke. Nah, seperti ini ya, potong. Nah. Lalu potong dadu. Seperti ini masukin, yes, boleh lihat di sini seperti ini. Sedap guys, yang suka mangga boleh. Ini apa ya, mangga, manisan mangga ala Taiwan namanya. Saya dulu waktu masih bekerja di Taiwan, saya suka beli makanan ini, tapi mahal banget di sana. Tapi kalau mangga Taiwan itu memang enak. Ada ujungnya ada agak merah gitu. Oke guys, ini lagi habisin aja. Nah, semuanya. Oke. Banyak. Sisihkan dulu. Nah. Lalu tambahkan es krimnya di atas ya. Terserah, saya suka yang suka vanilla aja yang putih. Nah, tambahkan di atasnya. Keras ini. Nah. Keren. Tambahkan lagi ini yang rasa mangga, mangga dan mangga. Kalau di Taiwan di bawah dikasih serpian apa ya, es batu, karena di sini udah terlalu dingin lah, jadi saya nggak perlu es batu, jadi cukup es krim aja. Ini rasa durian, jadi kombinasi. Nah, ini penampakannya.
Oke, dicoba dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener enak guys. Enak banget. Yang rasa durian. Jadi kombinasi ini mangga, durian. Yes. Sekarang kombinasi mangga sama mangga. Bukan mangga. Mangga sama orange. Mangga sama orange. Enak banget. Mau bikin ini simple aja. Simple aja, jadi mau bikin apapun dan murah meriah. Cuman kita beli bahan aja. Dan juga untuk es krimnya beli satu box juga gak habis sekali makan. Masih banyak lagi sisa. Jadi kita bisa makan berhari-hari ya. Itu murah lagi. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen pastinya. Terima kasih banget ya atas dukungannya. Dan sampai jumpa dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.